Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya akan review Toyota Calya tipe 1200G Matic. Ini ada warna yang jarang ya, warna bronze mica metallic. Pengen tahu apa aja fitur-fiturnya? Tanpa panjang dan lebar, mari kita simak. Dan bagian sini ada grill ornamen, di sini warnanya dark gray atau dark chrome ya. Dark chrome ini untuk tipe G, kalau untuk tipe E-nya dia warna satu warna bodi. Dan di sini ada logo burung Garuda, ini menandakan mobil ini LCGC low cost green car. Lalu di sini untuk grillnya warna hitam doff garis-garis. Lalu di sini ada satu warna bodi nih. Ada pilar panjang. Dan ini desain baru grill Toyota Calya. Kita ke bagian lampu depan. Di sini lampu depan sudah menggunakan LED multi reflektor. Lampu sennya masih bohlam. Lalu kita turun, di sini ada fog lamp ya. Fog lampnya masih menggunakan halogen warna kuning. Dan di sini untuk cover fog lampnya warna hitam black piano. Dan ini eksterior bagian depan Toyota Calya. Selanjutnya kita lihat bagian mesin. Di sini mesin menggunakan kapasitas 1200 cc 4 silinder. Dan di sini sudah rem ABS. Di sini sudah menggunakan modul rem ABS. Dan untuk kap mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam. Ini dia tampilan mesin Toyota Calya secara keseluruhan. Selanjutnya kita lihat bagian samping. Di sini untuk velgnya sudah menggunakan ring 14. Profil bannya di 175/65 ya. Velgnya desainnya two-tone machining. Kita ke atas sedikit, di sini ada logo dual VVT-i. Ini teknologi mesin bensinnya. Jadi lebih irit bahan bakar. Lalu di sini untuk spion satu warna bodi dilengkapi dengan lampu sen, dan dia sudah retract ya. Jadi lipat dari tombol pencet tombol dalam. Selanjutnya kita lihat handle pintu, di sini satu warna bodi model tarik ya. Kita lihat ke bagian samping, sini ada kaca belakang, di sini modelnya sporty ini ya, stylish. Lalu untuk tangki bensinnya posisi ada sebelah kiri. Kita lihat ban belakang ya. Ban belakang di sini ukurannya 175/65. Velg ring 14, two-tone machining, dan masih menggunakan tromol. Sedangkan untuk roda depannya sudah menggunakan cakram. Kita lihat bagian belakang. Nah, ini bagian atas, di sini antenanya sudah menggunakan short pole antena. Ini bisa diganti untuk aksesoris, mungkin shark fin antena ya. Lalu di sini ada washer, terus di sini ada rear wiper, wiper belakang. Dan di sini lampu reflektor ini tidak menyala. Di sini untuk lampu belakang masih halogen, lampu sen, lampu mundur masih halogen. Dan di sini untuk tipe G, di sini warna garnisnya dark chrome. Ini logo Toyota. Lalu di sini ada logo Astra Toyota. Plus ini ada emblem Calya, ini tipe G. Untuk Calya di sini sudah dilengkapi dengan dua sensor parkir ya. Dan di bumper sini ada ornamen nih warna hitam doff. Jadi lebih kesan lebih sporty. Ini tampilan dari sisi belakang eksterior Toyota Calya. Dan ini tampilan eksterior bagian samping sebelah kiri Toyota Calya tipe G. Lanjut kita ke interior. Di sini untuk setirnya, untuk tipe G sudah dilengkapi dengan tombol steering switch untuk pengaturan audio.
Untuk head unitnya di sini sudah touchscreen, layar 7 inci, sudah dilengkapi dengan Bluetooth, USB, radio, dan bisa untuk DVD atau VCD ya. Untuk kisi-kisi AC, nah sebelah sini ada finishing warna chrome, airbag 2 ya, di driver dan sisi passenger. Lalu di sini ada sun visor, lampu baca dan spion dalam, sun visor sebelah kiri. Dan di sini untuk pegangan tangan model fix. Lanjut di sini untuk transmisi otomatis ya, ada P, rear, netral, D4 ke D2. Dan di sini untuk AC, tombol AC masih knob. Di sini ada sirkulasi udara, di sini ada tempat e-tol, laci utama. Dan di sini warna hitam ya, finishing warna coklat dan kombinasi warna hitam. Lalu untuk meter kombinasi seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada tombol ini ya, pengaturan untuk retract atau pengaturan mirrornya. Nah, ini posisi pada saat di starter ya, startup. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk kuncinya seperti ini ya. Dia setup-nya juga udah sama. Sudah immobilizer key. Lalu untuk di sini headrest di sini finishing warna silver, power window, terus di sini sudah door handle chrome, ada cup holder. Lalu ini ada jok ya, joknya dia masih bahan fabric, warna coklat kok, coklatnya agak gelap. Di sini ada sandaran tangan, rem tangan, lalu seat belt juga udah lengkap. Dan di sini sudah dilengkapi dengan tabung apar. Ini dia tampilan eksterior bagian interior ya, maaf, di bagian sisi depan. Lanjut kita ke baris kedua. Di sini untuk AC menggunakan air sirkulator ya, ada pengaturan kencangan angin di sini. Lalu ini untuk jok baris kedua bisa reclining, lihat sini ya. Untuk lipat ke belakang, akses ke belakang dari sini ada tuas. Ini tinggal kita seperti ini. Lalu di sini ada sabuk seatbelt untuk penumpang tengah. Ini jok belakang dari Toyota Calya. Di sini sudah dilengkapi dengan power outlet untuk baris kedua. Ini dia tampilan jok baris kedua Toyota Calya. Selanjutnya kita lihat bagasinya. Bagasinya lumayan. Ini bisa dilipat ya. Bisa dilipat. Tinggal tarik sebelah sini. Nah, ini sangat luas kalau dilipat. Seat belt belakang juga, dan di sini ada cup holder kanan kiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada komen, langsung aja tulis di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.